ini kira jelas nih, BBM naik. Tidak memihak supaya apa ini? SP naik, Bie. Demo! Demo! Dan apa lagi? Arab demo, Pak. Demo apa? BBM! BBM naik, Pak. Tidak memihak rakyat kecil. Sedulur. Tak kandani yo. BBM naik itu justru karena memihak rakyat kecil. Tak kayak gambaran. Misalnya sampean bocah SD, terus sampean bocah SMP, terus sampean bocah SMA, ya kan? Terus tak kayak duit. Yo. Satu sewu. Gue sanggup sekolah seminggu. Kira-kira adil apa ora? Yo adil, aku SMP kok, Pak. Aku SMA. Nah, saiki tak subsidi. Satu sewu. Duit pun tak. Adil ora? Lah kok ora ditambahi? Nah, makanya subsidinya tak cabut. Cabut. Agar subsidi tidak dinikmati oleh golongan menengah ke atas. Ngono ya. Nah, makanya pemerintah mengalihkan subsidi BBM dan menggantinya dengan program-program yang lebih bermanfaat dan memihak kepada rakyat kecil. Perlindungan sosial dipergunakan diantaranya untuk 1. Pemberian bantuan sosial, termasuk di dalamnya tukang ojek, usaha mikro, kecil, menengah, dan nelayan. Yang kedua, penciptaan lapangan kerja dan atau pemberian subsidi di sektor transportasi angkutan umum di daerah. Paham? Oh, no. Bar. Mantap ya? Ya, sun, Pak. Yuk. Coba, Pak. Sun, Pak Babin, pencerahan ini. Sehat-sehat ya, Dulur. Ya, Pak. Gasing lagi. Ya, Pak. Nih. Lah duitku. Waduh, tekor aku.